Dalam mewujudkan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila, maka dibutuhkan kolaborasi di antara peserta didik, guru, orang tua, dan masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa lingkungan belajar dimulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Berkat kerja keras secara terus-menerus, dari seluruh komponen yang ada, prestasi demi prestasi telah diraih sehingga semakin banyak masyarakat yang berminat menyekolahkan putra-putrinya di sekolah ini. Selain kecerdasan intelektual, kami juga memberikan kesempatan peserta didik untuk mengembangkan potensi, minat dan bakat peserta didik melalui ragam kegiatan ekstrakurikuler baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan untuk menumbuhkan semangat berkompetensi dan berprestasi merupakan misi utama dari sekolah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasbullah SPDMPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Pasir Sakti mempunyai harapan tentunya akan lebih baik untuk pendidikan di SMA Pasir Sakti lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya dengan prestasi yang akan kita raih, prestasi akademik maupun non-akademik. Tapi lebih utama adalah untuk pembinaan karakter, pembinaan kultur sekolah. Itu yang lebih kita utamakan. Karena yang harus kita utamakan adalah adab dulu, baru ilmu. Sekolah dengan fasilitas yang memadai untuk mendukung proses belajar siswa. Lapangan yang luas, lingkungan yang bersih dan asri semakin menghidupkan suasana belajar. Pendidikan di sini memberikan berbagai pilihan ekstrakurikuler, serta pembekalan dan pengalaman bermasyarakat, berorganisasi, serta latihan dasar kepemimpinan yang dibentuk melalui berbagai organisasi. Kegiatan pendidikan di sini merupakan upaya agar siswa memiliki kemampuan hard skill maupun soft skill, sehingga mampu menciptakan lulusan yang berkualitas, dengan tujuan utama untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Pratama dari kelas 11 IPA 3.
Saya di sekolah di SMA Negeri 1 Parisakti. Saya mengikuti e-school informatika dan alhamdulillah kemarin saya bisa lolos di tingkat kabupaten dan bisa masuk di tingkat provinsi. Harapan saya, semoga saya lulus di SMA Negeri 1 Pasir Sakti ini bisa masuk di kampus Universitas Indonesia. Dan untuk adik-adik di SMA Negeri 1 Pasir Sakti ini harus semangat, tidak boleh patah menyerah, dan harus optimis. Perkenalkan, nama saya Meta Yuningsih, saya bersekolah di SMA Negeri 1 Pasir Sakti, dan saya sekarang sudah kelas 12, dan saya mempunyai prestasi yaitu sebagai Paskibraka Kabupaten tahun 2022. Dan saya juga mengikuti kegiatan Muli Menghanai Lampung Timur tahun ini dan memasuki top 21 besar. Dan harapan saya untuk kedepannya, semoga saya bisa lebih baik lagi dan semoga bisa mencapai universitas yang saya inginkan. Dan pesan untuk adik-adik semua, semoga adik-adik semua bisa melebihi saya untuk menjunjung nama sekolah kita dan nama kabupaten kita sehingga bisa lolos Paskibraka tingkat nasional. Amin. Tentunya ini semua harus ada dukungan dari semua stakeholder, orang tua, guru, dan masyarakat. Orang tua memberikan kepercayaan pada kami untuk diberikan pendidikan yang lebih baik. Dukungan orang tua dalam bentuk apapun itu adalah harapan kami. Yang tentunya itu semua mendukung untuk generasi mereka yang kita didik di sini. Visi-misi SMA Negeri Pasir Sakti, presti, berprestasi dan budi pekerti. Saya ulangi, berprestasi dan berbudi pekerti. Itu visi-misi bahannya. Itu saja, terima kasih. Tetap semangat, semansa presti. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Nantikan berikutnya hanya di RNTV Lampung.